Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aja kayak boy band ya barengan. Oke, selamat datang di konten malam Jumat Ijo Tomat. Sekarang kita udah ada di salah satu desa di Jalan Pipagas Kelurahan Limo Depok. Daerah Limo. Malam ini kita akan ekspedisi. Bersama para tim Ijo Tomat. Oh ya, tim Ijo Tomat gimana? Panggil. Mana nih? Ntar lu, panggil lu. Fadel. Fadel. Oke. Okay. Ini yang kemarin banyak banget di komen nyuruh. Nyuruh dia jatuh. Nyuruh dia uji nyali. Oh guys. Anyong. Oke. Okay. Dan seperti biasa kita ditemani dua narasumber kita. Kembar tapi tak beda. Ya namanya juga kembar. Kembar. Siapa namanya? Kembar sama. Sandro Karamoy. Sandri Karamoy. Sandro, oh, Sandri. Okay. Eh, gue juga punya kembaran, Mam. Bukan lu berdua doang yang kembar. Siapa? Nih, kita panggil. Dus. Nih. Siapa? Wafi. Wafi. Sama Wafa. Berarti ini kaum dua apa? Ini bajunya kapelan loh, guys. Saya Wafi Wahyudi. Ini Amir Fauzan. Salah. Apa dong? Ya udah tetap aming. Guys. Itu lu jangan nyengir terbeda ketawa. Ini gue bingung. Ini ya kontennya enggak. Kita mau bikin ekspedisi apa santunan sama anak ya. Dari cilik. Apa? Dari cilik, dari licik lu. Oke. Oke guys. Oke. Kata ente undang drama. Iya salah. Taunya kan tahu. Jadi kita ucapkan selamat datang di konten ekspedisi Ijo Tomat. Oh. Jadi malam ini kita akan ke salah satu rumah ya. Gimana? Iya. Salah jadi, satu rumah salah yang satu rumah di mana warga sekitar tuh udah kenal banget, gak asing lagi sama rumah ini. Kalau rumah ini tuh udah sekitar puluhan tahun kira-kira. Waduh, dan banyak kejadian-kejadian mistis di sekitar rumah ini. Sampai sekarang pun orang sekitar sini tuh enggak berani buat masuk ke dalam itu, enggak berani. Intinya nih tadi gue udah jalan juga ada TikTok. bau nggak nih serius tadi ada bau kayak ya, apa bau melati gitu. Nah, oh, bau. Jadi ini rumah bener-bener dari nggak ditempatin berpuluh-puluh tahun, bahkan mereka aja nggak berani buat masuk ke dalam, nggak berani buat masuk ke dalam. Makanya kita coba sebenarnya karena kita nggak usah takut ya, kita diciptakan jauh lebih sempurna dari mereka. Jadi ini sudah menunjukkan waktu tengah malam seperti biasa. So kita langsung let's go, kita ekspedisi. Yuk. Assalamualaikum. Apa kabar bang? Alhamdulillah baik. Kawan ini kita udah sampai ke rumah. Salah satu warga setempat. Salah dua warga. Ya, bilang salah satu nggak bisa tuh kayak gitu caranya. Mungkin ya tamu tengah-tengah malam ya. Iya. Maaf ya tempatnya sempit. Iya nggak apa-apa. Duduk aja bang. Duduk ya. Apa santai. Salam kenal nih bang. Iya. Ini abang siapa? Bang Ayub. Hendra. Bang Hendra. Nama bapak saya itu ya. Beneran? Iya. Bapak. Iya. Bukan. Bang. Jadi ini kan kita dari tim Ijo Tomat. Kita kan dengar dari abang juga dari teman-teman. Di sini ada satu rumah yang udah nggak ditempatin selama berpuluh-puluh tahun. Boleh cerita dikit nggak tentang rumah itu? Ya kalau saya sih gini ya, dari saya kecil, mungkin dari saya belum lahir udah kosong itu rumah gitu. Jadi cerita dasarnya dulunya gitu nggak kurang begitu tahu, saya juga kurang paham. Bang? Iya sama. Kosongnya karena apa itu, maksudnya warga nggak terlalu jelas tahunya kenapa? Iya kurang tahu sejarah rumah itu, belum tahu sih. Berarti abang umurnya berapa? Kalau saya 37. Saya 32. Oh berarti lebih dari
30-an tahun rumah itu kosongnya. Yang menurut cerita sih lebih dari 50 tahun lah. Oh iya. Iya. Terus apa yang biasa warga maksudnya ada yang ngelihat berapa kejadian? Ada ngelihat kejadian aneh atau apa gitu? Kalau kejadian sih ya ada beberapa cerita gitu kan, penampakan-penampakan gitu. Apa tuh penampakannya berbentuk? Iya, kayak orang lari gitu. Terus ada juga sempat yang pernah lihat tuh semacam orang tapi nggak ada mukanya gitu. Nggak ada mukanya? Iya, rata diulang. Wajahnya rata? Iya. Apalagi yang biasa warga-warga lihat atau rasain dari rumah itu? Paling suara dengar, ya bang? Keseringan sih suara. Emang angker nih rumah? Terkenal angker di sini. Makanya sampai ya, warga sekitar aja nggak ada yang berani masuk ya. Oh. Karena terkenal dengan angkernya untuk warga sekitar. Jadi nggak ada yang berani masuk warga sini? Mm-hmm. Nah nanti kita izin bang, ya kalau emang abang nggak mau masuk, kita minta anterin ke depannya aja. Yeah. Nanti kita masuk ya. Yeah. Yeah. Bismillah ya. Bismillah. Dari sekitar warga sekitar sini mungkin ada pernah sempat kejadian apakah yang paling parah gitu, kayak semacam surupan atau apa? Iya, paling yang bikin surupan warga, sih. Iya. Warga takut banget tuh. Oh, pernah ada yang surupan? Iya, surupan. Kadang juga waktu ada yang... Waktu ngapain, Bang? Waktu pas lagi maghrib atau lagi... Siang. Itu kejadiannya siang. Kenapa? Karena emang anak kecil enggak main di situ? Posisinya mungkin waktu itu pas lagi bersih-bersih apa nyari rumput gitu kan. Begitu pulang sakit langsung kesurupan. Posisinya dari situ kan kebun. Terus apa lagi? Suara-suara apa yang biasa didengar sama warga? Suara sih banyak ya bang. Suara sering. Suara ketawa yang sering ya. Hmm. Suara-suara aneh kayak. Anak gitu. Kecil lah, perempuan kah? Perempuan. Perempuan. Hmm. Oh mungkin nunggu di situ kali ya. Iya. Ya udah gimana bang? Kalau kita sambil jalan aja nggak boleh? Oke. Okay. Boleh. Sambil kita kesana lihat tempatnya langsung pasti kan pada penasaran. Yuk. Yuk. Ya, tapi yang saya minta tolong hati-hati di sini ya. Ya, warga sekitar sini aja nggak berani kan masuk. Iya, kita ada juga. Ada pantangan-pantangan nggak di dalam? Kalau pantangan sih belum ada yang tahu ya pantangan, soalnya belum pernah ada yang masuk ke dalam kan. Yang penting jaga etika aja di dalamnya. Abang sendiri pernah ngeliat apa gitu di situ? Kalau saya sih cuma ngeliat apa kayak anak kecil lari gitu aja sih. Oh, itu lebih sering emang suara ya? Yang perlu lebih sering di suara. Oke teman-teman, ikutin terus. Kita akan kalau bisa kita kuak nanti misterinya apa, dan nanti juga insya Allah akan digambarin juga penunggunya sama Andri ya. Jadi bukan ber. Jadi gimana? Iya kita nggak bisa antar ke dalam, cuma sampai sini aja. Jalan masuknya serem juga. Kirain langsung rumah sih, soalnya ngelewatin kebun dulu. Ya. Bahkan sampai warga setempat aja nggak berani masuk ke dalam. Nah. Makanya hati-hati di dalam. Ya. Kira-kira hati-hati bagaimana hati-hati dalam lanjutannya? Ikutin terus guys. Ya, makasih Bang. Oke, siap. Ayub. Ya, sama di dalam ya. Hendra. Ya, hati-hati dalam. Tempatnya dari aura-aura tempatnya udah kerasa ya, aura-aura yang negatif sekitar tempatnya. Oke, akhirnya kita sampai juga di rumah ini. Emang kelihatan sih pohonnya gede-gede ini, nggak terurus lah gitu ya. Ini daun sindrom apa singkong sih? Singkong. Lu mir garing jangan lawak. Eh ingat guys, kata penduduk tadi kan jaga. Gua udah biasa jaga jodoh orang aja bisa, maksudnya jaga etika nggak bisa. Itu beda. Sat boy banget, beda terfer. Jaga orang suka. Sat boy. Tapi gimana? Yang lu lihat dari depan gini gimana? Gua udah lihat guys dari sebelum kamera sorot juga gua udah lihat. Ada beberapa penampakan yang emang udah wujud nyata, mungkin emang udah penunggu sini emang udah bener-bener udah lama kali ya, kelihatan banget. Dan kalau kita kan biasanya ngeliat makhluk halus kan kadang burung-burung, kadang wujud nyata, kadang enggak. Ini bener-bener kayak manusia, gue tatap-tatapan wujud. Ya Allah, interaksi nggak? Kalau yang gue rasain di sini terasa sekali hawanya, bahwa daerah ini emang bahkan rumah ini nggak pernah diinjak oleh warga sekitar, dan ini hawanya terasa kuat sekali. Kalau di sini ada aktivitas-aktivitas yang kita nggak pernah tahu.
Di sini dari akses jalannya aja, Gir, kita kan bisa kita lihat kan dari ini kampung warga sebelah sana. Sedangkan rumah ini di tengah-tengah, benar-benar di tengah kebun dan enggak ada yang ngurus. Tapi benar ini banget. Ini jujur gue pribadi ini jauh lebih seram dari konten sebelumnya. Sumpah. Nah, oke. Kita nanti akan lihat-lihat dulu di dalam. Kita akan traveling. Ya, kita akan cek-cek di dalam. Ini kayaknya rumahnya enggak terlalu gede ya. Tapi kayaknya banyak ruangannya, makanya kita langsung aja lihat rumahnya. Oke. Okay? Jangan lupa guys tetap berdoa, tetap zikir. Jangan ada yang kosong ya. Okay? Iya, iya. Hatinya jangan ada yang kosong. Bismillah. Enggak ada hatinya. Bismillah, bismillah. Ngapa begini ya jalan siapa? 1 2 3. Ijo tomat. Au. Botol gelas. Oke. Okay. Langsung aja. Ini sengaja kita selingin dengan lucu-lucuan biar kalian enggak terlalu tahu. Let's go. Hati-hati. Bisa jadi kalian nonton. Hati-hati zaman sekarang. Bisa jadi kalian nonton enggak sendiri di sini. Banyak orang berteman punya maksud tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu ada atas berarti dua lantai ya rumah ini ya? Harusnya. Nggak bisa ya kita naik atas ya? Nggak bisa. Karena kita nggak berantem kan kayaknya rumah. Iya. Di sini sudah kelihatan sekali tangga. Oke, udah banyak rayapnya juga. Jadi nggak memungkinkan kita untuk naik ke atas ya. Gimana? Oke, coba. Nah, kita lihat ke arah sini teman-teman. Mir, ya gini aja. Nih lihat ini. Ini bawahnya kayak banyak telur. Bekas-bekas telur ini. Telur. Kayaknya ini ya atau mungkin tukang telur apa? Iya. Sumpah gua kaget, gua kira apa? Nih, lihat kamera. Gua kira apa, stop. Tapi yang bingungnya ini kan rumah udah hancur gini. Kira-kira sebelumnya yang tinggal di sini siapa ya? Apakah keluarga atau cuman pasti dia sendiri apa gimana? Pasti keluarga sih menurut keluarga. Ya. Ya makanya kita. Oke guys, kita udah sampai di tempat uji nyalinya. Ternyata tempatnya emang benar-benar angker ya. Gue lihat banyak wujud makhluk yang cukup jelas banget. Yang paling nyata ya gue lihat ya. Ada pocong. Pocong tuh setiap sudut ruangan sana. Coba gue lihat di sana. Kalau di sini ada apa nih? Kan kebun sini. Tapi tepat di sini kamera gue besar. Tepat di sini gue ngeliat sosok kayak jenglot gitu, Gir. Waduh, jenglot. Mungkin emang ada orang yang naruh atau gimana, Mas? Enggak, mungkin ada orang yang melakukan ritual perjanjian dengan jin itu di sini. Dan mereka mungkin naruh satu ya. Tadi ada kayak cek, sosok cek, jalan cek. Ya. Tak. Jalan ya? Iya. Di tangga. Coba suruh tangganya. Bener-bener tadi ada yang lewat kayak, tadi kayak yang naik turun gitu tak. Ya. Kita mau lihat dulu nih Indri, sekeliling. Karena Sandro Sandri ini kan mereka alhamdulillah kan dikasih anugerah sama Allah titipan bisa melihat kelebihan lah yang Allah titipkan, bisa melihat di luar dunia kita. Makanya kita mau review dulu. Emang tadinya tempat ini mungkin ada beberapa orang yang sengaja atau nggak sengaja ya melakukan ritual di sini, kira menaruh seperti melakukan perjanjian dengan jin. Ya gue nggak tahu buat apanya, tapi yang jelas mereka naruh barang. Sampai gue ngeliat tadi sini kan, sampai gue tadi ngeliat banget, jelas banget di sini jenglot bentuknya segini ya, segininya gue lumayan. Jenglot itu bukan yang semakin dideketin semakin dia gede ya? Iya,
makin gede. Cuman apa ya, mungkin kalau gue lihat ya dia ngerasa nggak nyaman sih, nggak, cuman ngerasa kaget aja gimana sih, kayak kita lagi di rumah tiba-tiba ada yang datang, kan ngerasa bertamu lah. Iya, kayak ada gitu. Kita nggak ganggu kok, tenang. Ya kita nggak akan ganggu. Ini apa nih? Tadi sebelum kita waktu kamera pada kesana kan gue di sini masih sendirian. Tadi jelas banget di sini ada makhluk yang jongkok. Entah mungkin gue ngeliat orang yang dulunya bunuh diri kali ya di sini ya. Entah di mana tempatnya atau gimana ceritanya. Gue jelas ngeliat banget ada orang jongkok di sini. Lihat gue lagi sendiri di sini, kalian pada kesana gue ngeliat ada semacam apa ya, makhluk yang berdiri jongkok di sini. Gitu. Ini tempat apa ya? Ini tempat apa ya, kayak macam tempat naruh buat jangkrik, daun-daun gua gitu ya. Apa? Jadi kita nggak tahu, benar-benar kita nggak tahu. Ini fungsi tempat barang ini taruh diletakkan sini, mungkin dulunya tempatnya seperti apa kita kurang tahu. Jadi kita karena kita nggak berani ngotak-atik barang sini kan, takutnya merusak sini. Coba sorot atas. Tapi kalau dari hawa-hawanya tuh di sini, gue ngeliatin hawanya apa ya, banyak banget di sini aktivitas supranatural sekitar sini ya, seperti ya pocong, kuntilanak gitu-gitu. Apa ya, ngerasa nggak nyaman aja dengan kehadiran kita di sini. Nah, jadi teman-teman, untuk kita tahu lebih dalam lagi, kita seperti biasa ya, ada satu orang dari tim Video Tomat kemarin udah gue, dan malam ini siapa? Fadel. Fadel. Karena gimana banyak dia? Permintaan dari netizen. Dan Fadel ini masya Allah. Udah siap. Hari ini jadi kita akan tinggal dia benar-benar. Tinggal kita keluar nanti tinggal. Ke sana. Untuk masuk juga. Jadi lu di sini, gua harap camping tenang, zikir dan udah disiapin kamera di sudut. Nanti lu cuma dikasih penerangan di kepala aja. Dan lo kasih tahu apa yang lo lihat, apa yang lo rasain. Dan ya sekali ngelawak biar nggak terlalu serem, biar nggak terlalu kaku lah, terlalu kaku lah, biar enjoy. Lo pada ngopi aja dulu. Oke. Dia emang anaknya seberani banget. Iya, kita lihat seberapa beraninya. Kita dia buktikan saja guys. Oke, sini mana? Ini helmnya. Oke, kalau gitu langsung aja, jangan lama-lama lagi. Ya, jangan lama-lama. Kita buka langsung. Dia udah siap. Nanti habis kuat. Belum. Jangan lama-lama kan tangan kayak apa? Kayak acara di mana gitu. Iya, kayak acara. Pokoknya kalau di sini lu enggak kuat, lu cukup bilang dah. Wow. Oke. Okay. Jadi lu silakan. Oke. Okay. Ini ya dipegang tangannya deh. Oh. Oke, okay, ini dia Fadel. Enggak apa-apa. Ya. Oke, okay, jadi Del, kalau enggak kuat silahkan keluarin aja gitu. Di dalam juga enggak apa-apa. Astagfirullah. Apa nih? Aku enggak ngerti, aku masih lugu. Mana tahu kamu. Udah lama. Ya pokoknya kalau enggak kuat gimana caranya lah. Iya, gampang. Kuat enggak lah, harusnya kuat lah. Harus kuat. Itu ngaji mulu kita. Tim Ijo Tomat tuh harus kuat. Udah kayak penghargaan aja gue dikit. Ya, bukan gitu deh. Bukan, makanya bukan gitu deh. Oke, oke. Nah, oke. Ya. Oke. Jadi lu udah siap? Nggak takut? Nggak takut. Gue nggak takut ya, sorry. Gue nggak nantangin. Maksudnya kita cari tahu aja sih, kita kuah kan. Benar? Oh, enggak. Apa sih? Ini sepedanya Bronton, Bronton mau? Iya. Bronton ya? Iya. Jadi kalau Anda berhasil, Anda akan mendapatkan sepeda Bronton. Iya lah. Dari... Sorry, dari Anda sendiri. Kenapa sih, Kir? Oke. Jadi kalau gitu, Del, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita keluar dulu. Selamat beruji nyali. Selamat beruji nyali. Aduh, oh, salam jatuh. Yang kuat ya, Del ya. Salim. Kuat. Kayak lebaran salaman dulu. Udah sono apa pergi? Oke. Okay. Udah apa pergi? Ayo kita lihat apa aja yang akan terjadi Bronton. Nanti. Bronton. Saksikan terus. Dari dulu pulang bawaan ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Let's go. Mm-hmm.
Ya normal ya. Banyak kelelawar guys di situ, jadi gue nggak bisa sorot karena gue ngeri, namanya hewan ya, ngeri nyerang gitu sih. Yang gue lihat di sini sih ya bangunan rumah tua gitu, yang emang udah lama nggak ditempatin, udah lama nggak ditinggalin, nggak terawat, nggak terurus gitu. Gue nggak tahu kisah rumah ini bisa sampai kosong dan nggak ditinggalin itu karena apa. Warga sini juga nggak ada yang tahu gitu kan. Yang kita lihat di sini banyak banget sarang-sarang apa, daun-daun pisang kering gitu ya, seperti mungkin bekas ternak jangkrik sepertinya. Cuma gue nggak tahu juga karena gue nggak diceritain dan warga sini pun nggak ada yang tahu. Kayaknya dua lantai, cuman di atas sana kayaknya nggak bisa kita ituin apa, nggak usah kita lihat ke atas karena emang ini ya, tangganya juga udah mulai usang banget ya. Ini bener nih bekas kayak ternak jangkrik gitu loh kayaknya sih. Iya jangkrik ini mah. Tuh kalian bisa lihat banyak kelelawar berkeliaran gitu kan. Banyak banget kelelawarnya guys. Ya. Halo kelelawar. Kalian kerjanya malam, nokturnal. Kita di sini bisa lihat kebun semua ya guys. Banyak banget tumbuhan-tumbuhan liar. Gimana layaknya rumah udah nggak terurus gitu guys. Oke. Gua resep yang bikin snapgram anjay. Sumpah sih. Bikin snap kayak apa gitu kan, kayak gila gue youtuber banget gitu, Ces. Gokil sih. Maaf, kita di sini bukan untuk nantangin. Kita di sini hanya ingin tahu aja apa sebab rumah ini bisa sampai kosong. Gitu, guys. Ya. Aman lah ya. Banyak banget kelelawarnya. Ini helmnya gede banget. Jadi nggak apa gitu ya. Kayak apa gitu kan bro. Mantau Fadel nih dari sini. Monitor. Tapi boleh nggak nih sambil mantau Fadel nih? Gue minta kan tadi lu udah lihat berapa penampakannya lu. Wow, kelelawarnya masih. Tapi gue gambar aja kali ini. Supaya kalian semua nggak penasaran. Kalau dari omongan dong kan kita nggak bisa lihat langsung kan. Mungkin dari gambar lebih asik kali ya. Ya, oke. Okay. Mana nih Musa? Dari nomor tuh. Nomor. Ternyata gue punya tir. Banyak banget. Gue gambar sorot dulu. Ada daun dan pisang gitu lah guys. Gambar sorot. Tuh gambar biar cepet. Biar langsung jadi aja. Dikit aja dulu dikit. Awalan. Window itu mana ya dia? Ini lo buat. Mana? Biru. Lancar.
udah gambar sosok makhluknya. Kebetulan lumayan apa ya, nguras energi ya, karena makhluknya tetap kebayang di pikiran gue. Karena benar-benar tadi gue ngeliat wujudnya, dia bolak-balik kurang lebih seperti ini. Dia tepat banget pas gue masuk di awal. Tepat banget guys. Dia mundar-mandir di sekitar depan rumah. Dia mundar-mandir. Jalannya itu agak aneh ya, karena dia kalau gue gambar agak sedikit bongkok gitu. Ya, agak semacam makhluknya bongkok, kuntet gitu badannya. Bugel. Ya bugel. Dia mundar-mandir. Entah, mungkin ini makhluk ini makhluk buangan atau mungkin penduduk sekitar situ. Sebenernya kakak kelas gue pas di SMP. Cuma kayak gimana ya, dia doang yang beda di antara yang lain gitu kan. Enggak muluk-muluk sih, enggak cakep. Sumpah, kali ini dia enggak cakep. Cuma kayak bisa bikin gue tertarik. Bukan kayak cakep sih, cantik itu kan relatif. Cuma kayak bener-bener dia tuh enggak bikin bener-bener bikin gue tertarik dengan apa adanya dia. Dengan senyumnya dia yang menawa. Fuck lah. Suka banget gue sama dia. Kalau lu pacaran mulu lu. Kalau dekin banget mentang-mentang gue jomblo di mari. Eta. Oh begitu jadi orang. Kagak boleh begitu jadi orang mah. Gue selfie dulu deh. Gila gue. Gue gak bisa nyerot ke sana karena itu adalah sarang kelelawar dan gue ngeri kena serang balik kelelawarnya sih. Namanya hewan, binatang. Mungkin dia merasa terancam kalau misalkan gue sorot kena cahaya gitu. Tadinya satu udah mau nyerang gua. Gua kan pakai ini lighting gitu. Dia kayak benar-benar mau nyerang gua gitu, cuy. Gila seenak itu, cuy. Sumpah. Alhamdulillah sih ya, gua enggak ngerasain apa-apa di sini. Cuma tadi agak kaget aja ada musang ngeliatin gua di situ. Musang apa? Musang gede banget sih tadi. Musang bulan kayaknya. Udah. Musang apaan? Muka sange kali ya. Itu bunga apa tuh, man? Bunga apa tuh? Jadi gua... ya, nikmati saja sudahlah. Tadi apaan ya? Gede banget, nyir. Orang nipuk gak mungkin. Logikanya gini ya, ngapain yang nipuk-nipuk gini ya? Sedangkan warga sini aja gak ada yang berani. Gede banget tadi suaranya. Jangan ganggu ya, kan aku gak ganggu. Jir. Sumpah gak ganggu loh. Udah loh ngisenginnya loh. Nanti kalau gue goyang TikTok gimana nih? Jangan sampai gue goyang TikTok. Gue goyang TikTok bisa, gue goyang TikTok. Udah lah, jangan ganggu-ganggu lah, jangan tipu-tipu lah. Biar sama-sama enak aja nih kita loh. Serang apa itu?
Itu bunga apa tuh? Itu bunga apa tuh, Manjo? Bunga poyo? Jir. Kayak ada nimpuk sih tadi. Sumpah itu gede banget. Gue ngeri ada yang jatuh doang dari atas. Suara apakah itu, guys? Guys, jangan ganggu-ganggu ya, guys. Jangan ganggu-ganggu. Jangan ganggu-ganggu aku. Kenapa sih mainnya timpaan? Kan kena, kalau kena kepala tuan bocor. Ketauran, mainnya timpaan. Yuh. Dan sayap-sayap burung patah menyaksikan kita berseteru. Assalamualaikum, Masya Allah. Kuat banget, luar biasa. Alhamdulillah. Gimana Del? Enjoy sih. Alhamdulillah. Aman ya? Aman, aman. Coba, tadi gue dari, pas dari monitor sering banget ya putih-putih. Nah sini, tepat banget kira di sini. Sumpah? Di sini, tempat yang tadi. Serius? Coba editor di torot di maksudnya diambil tadi pas videonya jelas di sini tadi ada pocong gitu, gua kira ada hal-hal yang berbau putih gitu kayak kain putih gitu ya. Iya nggak ada sama sekali, tapi di sini nggak ada loh. Wah, dan tadi emang dari awal waktu kalian pertama kali di sini kan kalian pada kesana kan, gua emang dari awal udah coba interaksi kalau putih sekitar sini. Tadi kira-kira berapa jam? Sampai mau subuh nih. Setengah jam ya, lebih. Gue gabut banget. Main HP tuh. Oh, mau bikin snapgram, mau ada yang masuk ntar. Iya, gak apa-apa aja kayaknya. Coba apa deh, yang lu rasain apa tadi? Iya, gue ngerasain kayak gimana ya. Awalnya biasa aja sih. Cuma, sumpah ini ya. Gue nyorot ke sono pas buat gue sorot. Gue kira apa cuy? Musang gede banget. Demi Allah, musang gede banget. Terus habis itu kabur langsung? Iya, berat, merinding. Gue begini, gue gini lagi. Oh musang, aman ya. Lu komokin tuh? Gue komokin. Coba bener kalau... musang gak? Hah? Musang. Yang gue liat sih musang, matanya nyala. Gede banget sumpah sih. Gede musang gede. Enggak, tapi tadi tiba-tiba pas gue monitor itu kayak ke disconnect tiba-tiba kamera lu tau gak? Mas ada? Iya, kamera lu ke disconnect. Kamera ini sampai beneran. Disconnect itu. Mau take ulang gak? Mau take ulang. Baru pagi bentar. Coba kita lihat-lihat kesini. Apa yang lo rasain tadi? Lo jelasin gak? Yang gue rasain sih biasanya cuman gue masih tetap penasaran sama tempat ini sama tempat itu. Karena ini tapi kan gak bisa gue sorot ya. Lo ngerasain ada makhluk gak? Lo ngerasa gak di sini tuh lo gak sendiri? Ngerasa banget gue. Di bagian mananya yang lo merasa ada makhluk sekitar tempat dia berdiri atau di mana? Yang gue rasain di setiap sudut sih di sini ada. Yang feeling gue ya, makanya gue sorot terus di situ ada. Di dalam ini mungkin ada atau di atas. Sering gua kayak gua ngerasa beda aja awalnya. Jadi di sini mungkin gua ngerasa awalnya enak, ketika gua geser ke sini atau ke situ berubah gitu kan. Nah, si Sandri ambil. Tadi ngegambar. Gua udah coba ngegambar sambil nungguin lu. Makhluk yang kayaknya apa nunggu di sini gimana? Dari gambar. Asisten tolong. Coba sini lah, Pi. Ini coba lu jelasin dikit. Tadi makhluk yang lu lihat itu sekitar yang tempatnya di sana itu. Yang bilang musang. Yang lu bilang musang emang hampir menyerupai itu. Nah, tadi yang gua gambar kayak gini wujudnya. Oh. Makhluknya tepat banget. Dia emang kerjanya gua enggak kurang ngerti gimana. Dia emang kerjanya dari awal kita datang, dia bolak-balik mulu di sini. Badannya kayak ini jalan, apa namanya kode jenis? Mobile Legend, Mobile Legend. Kurang ngerti ya. Kalau mungkin semacam siluman atau ya, ini agak kayak gorila. Apa-apa ini ya? Bukan, dia kalau bilang gorila, badannya seperti gorila. Cuman bulunya nih. Lebih apa? Bulunya lebih tajam-tajam. Wow, kayak landak gitu mungkin. Yeah. Kayak Bigfoot gitu. Gua ngeliat matanya merah dan bener-bener emang dia makhluk haus darah. Wow. Atau mungkin dulunya orang ini naruh tumbal atau gimana? Dibuangnya ke sini mereka, gitu. Iya.
atau mungkin mereka naruh barang seperti atau mereka dulunya naruh barang seperti jenglot atau gimana, kita nggak ngerti. Tapi tadi dari luar aja ya, dari luar aja. Kenapa? Tadi lu ngerasain apa? Gua sama orang-orang dari sini lihat ada kepala gitu di atas, kepala terbang. Iya ada kayak kepala gitu di sini. Emang Kir, dia di tempatnya di sini, di balik tirai ini. Oh, bisa ngerasain tirai mungkin ya. Enggak, dia emang dari awal kita datang emang dia di balik tirai itu gue udah ngerasa ada kepala. Wow. Iya enggak, gue tadi pas ngeliat tuh gue mau konfirmasi di sini ada yang berbau. Makanya dari awal tuh gue stuck di sini tuh karena gue ngerasa something, energi negatif yang paling kuat dari sini. Itu ini yang paling kuat. Emang tempat ini angker, cuman yang paling ini. Enggak sih. Ini. Di jendela sini. Satu feeling lah. Iya. Makanya gue sorot terus ya, gue penasaran gitu. Lo dikerjain gimana tadi? Iya, gue dikerjain sumpah. Gue pikir lo, gue mikirnya logikanya gini ya, lo jauh di sana, di rumah warga tadi. Warga yang biasa kita datang itu. Gak mungkin, lo sejago apa sih ngelempar sampai ke atas sini? Iya. Logikanya gitu lo. Enak bumerang abis apa? Iya makanya kan, itu gede banget entah batu, gue ngeringnya jatuh sini, pek. Kena pala lu atau kenapa? Bukan kena pala gua, jatuh juga pala. Gitu. Ngeri. Ntar lu bawa kepalanya lu? Bawa, sok kambing gitu. Sok kambing ya. Wah, ini. Terakhir mau lihat enggak? Hah? Terakhir mau lihat enggak? Enggak lah, udah subuh. Ya gitu. Tapi main serem juga ya kalau gua lihat ya, karena di bagian giginya itu ada darah, bercak-bercak darah. Berarti benar-benar haus darah gitu ya? Iya, haus darah. Tapi lu enggak apa-apa kan? Enggak. Apa mungkin dia sirup marjan atau enggak? Donor. Apa? Donor ABC. Yeah. Donor cepet. Aduh. So, jadi teman-teman, udah kalau gitu kita samperin warga lagi kali ya. Sambil nanti kita. Oke, ya kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lalu biru. Sini. Ada suara macan. Iya. Macannya macan siluman. Macan apa mama cantik? Kayak besar. Kayak apa gimana suaranya? Kayak suara awam gitu. Tapi ya, kecil gitu. Suaranya kecil cuman kedengaran banget. Di situ tadi kayak ada suara. Gue tadi agak denger dikit sih. Oke, okay, let's go. Kalau gitu kayak cukup untuk malam ini dan ya, kita nanti tanya sama warga. Hah? Karena tadi beberapa warga juga yang tadi Bang Ayub masih mantau ya dari jauh. Gua gak nyangka lagi boy. Apa? Oke. Nah di sini udah ada Bang Matok. Ini tim supernatural kita juga. Kalau ada yang dada depan pintu. Tadi ada yang dada. Sudah. Coba seret dulu. Siapa tahu dia punya Instagram, nanti kita tag. Umbah, ada yang dada, gue lihat tadi. Apa makhluk itu juga yang dada? Perempuan. Kamera di sini. Gimana nih kan? Jadi Bang Matok nih kalau ada apa-apa di tim supernatural kita. Tadi apa Abang lihat ada apa? Wah, di sini benar-benar mantep dah buat apa ya namanya? Dari hawa-hawanya semua segala macam, kita juga was-was juga ya, maksudnya takutnya ada hal-hal yang enggak kita inginin terjadi gitu maksudnya. Ya alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar atas kuasanya Allah, dan sebenarnya yang Abang Sakir bilang sebaik-baiknya pelindung adalah Allah Subhanahu wa taala. Tadi lu zikir juga dalam? Enggak nyanyi. Di te ayo. Enggak bikin TikTok sekalian. Pengennya. Pengen ada aplikasi. Tapi nih Bang, ya? Kita harus takut enggak sama hal-hal begituan? Sebenarnya sih dibilang takut ya enggak mesti takut juga ya. Tapi yang namanya hal kayak gini, yang takutnya itu kalau lagi muncul ngagetin gitu, jadi bikin kita takut. Tapi orang beriman kan insya Allah nggak akan takut, nggak akan diganggu ya. Iya, insya Allah ya jauh lah dari yang namanya hal-hal kayak gini gitu. Oke, okay, let's go. Tadi warga masih tunggu di depan ya, Bang Ayub sama yang lainnya. Bang Ayub sama Bang Indra. Nah oke, jadi kita udah selesai di situ. Ini benar tadi. Iya. Kata Sandri. Ini iya. Karena dia yang sering warawiri mulu di sini nih, kalau buat kata warga sini ya ini yang sering benar ya. Ternyata. Iya. Terus ini apa, mau izin pamit apa gimana? Iya, mau izin. Jadi pamit. Kita emang enggak sembarang juga ya, kita bikin konten ini kita izin juga sama
semuanya ada prosedurnya, nggak cuma di dunia nyata aja. Oh gitu. Iya. Masya Allah deh Bang Matok. Lanjutkan tugas. Iya. Oke, pamit. Yati. Bang Sakir. Ya. Yuk, mantap. Nah, ini, ini ada masih ada Bang Ayub. Tadi tahu juga sama siapa? Sama siapa tadi? Oh, Mandur, Hendra. Hendra. Iya, Hendra. Apa tadi yang dilihat apa? Ya, sempat ngeliat nggak? Kalau sih nggak ngeliat ya. Ngeliat deh. Nggak ngeliat. Cuma dengar suara-suara aneh aja. Di luar tadi sih ya? Iya, di luar. Nggak ikut masuk. Oke, jadi itu lagi dinetralin lagi supaya kita datang baik-baik. Jadi pergi juga harus baik-baik. Cih. Ya sama mantan gitu sama juga. Mantan. Sama mantan pergi kan enggak baik sih. Ya. Enggak, perginya begitu aja. Kita kan datang baik-baik. Oh ya. Jadi pergi aja yang pergi baik-baik. Juga harus baik-baik. Oh, ya, harusnya. Baik-baik. Harusnya. Harus. Tapi kebanyakan gimana? Kebanyakan ditinggal baik-baik, menghilang begitu saja ya. Oke, terima kasih Bang Ayub dan ya. Semua warga-warga tadi yang udah mensupport, mungkin ada yang udah siap-siap subuh juga tadi. Jadi inilah makhluk malam hari ini luar biasa, dan jujur gue ngerasain di konten kedua ini jauh lebih agak lebih menantang ya, lebih menantang. Gue juga tadi agak sedikit merinding, cuman karena ya memang diajarin beberapa dari awal juga gue nyium bau-bau semerbak itu macam-macam sih, ada melati, kadang-kadang bau busuk juga. Tapi ya gini loh, dunia lain itu bukan suatu hal yang harus kita takuti, yang harus kita tantang juga. Iya, kita tantang juga enggak, tapi supaya kita semakin kenal dengan kekuasaannya Allah. Iya, betul. Bahwa kita enggak, hidup di dunia itu enggak cuma sendiri, banyak makhluk Allah yang sejauh ini kan kita belum mengetahui, banyak macam-macam makhluk Allah. Iya, dan kita juga sekarang kita yang ada di atas tanah bisa jadi nanti kita yang ada di bawah tanah. Nah, betul. Ya makanya jadi buat kalian ya harus semoga konten ini bisa membuat kalian semakin sadar dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah menciptakan manusia jauh lebih sempurna daripada jin. Intinya gitu teman-teman. Makanya ini udah mau subuh. Ya, dan kita mengucapin terima kasih banyak kalian udah nonton, dan kalian boleh banget ngasih saran di bawah. Kita komen di bawah ini. Kita harus ke tempat-tempat mana lagi untuk ekspedisi. Oke. Okay. Oh ya guys, jangan lupa komen di bawah siapa selanjutnya. Komen sebanyak-banyaknya. Oh, kita akan pilih. Ini. Enggak. Pilih. Biasanya masih ada nih. Itu. Masih ada Wafi, masih ada Syakir. Syakir lagi kalau bisa. Enggak. Mana gua lagi. Enaknya lu sama Wafi tweet. Wah. Ya coba. Oke, buat tag. Jangan banyak-banyakan next aja. Konten ke depan. Jangan banyak-banyakan aja. Sesuai komen. Tiga kali sweep. Gunting batu kertas. Satu, dua, tiga. Ya lu. Ya bener. Ya. Berarti. Enggak, ini curang. Dia bilang enggak bilang kertas. Kertas. Lihat ada buktinya enggak? Ayo lihat aja entar. Enggak bisa begitu. Udah, enggak. Udah, ulang. Dengan secara tiga. Ya. Satu, tiga kali. Dua, tiga. Ya. Dua. Siap-siap ya. Dua, tiga. Dua, satu. Dua, satu. Amir menang dah. Ya. Lepas. Bukan. Dua sama. Guys, ini penentuan ya. Ini penentuan. Terakhir nih, dua sama. Penentuan, guys. Enggak, kayaknya 4 jadi 4 deh. Enggak bisa, udah. Biar enggak ada jus gitu dong. Enggak ada gitu-gituan dah. Durasi 1 2 3. Selamat. Selamat. Udah seneng-seneng tadi Allah benar. Makanya jangan enggak, maksudnya 4 tadi kan gue pertama udah menang, nggak bisa gitu. Dicurang masih bilang kertas, gue kira gue tuh biar gue kalah dia dulu. Orang curang gitu emang ya, bisa ya. Orang curang nggak mau kalah, tapi kalah juga nih ya. Masalahnya sesuai komentar netizen aja siapa, kan masih ada banyak. Kalian komen Amir aja, pada setuju kan lu malu sama jenggot Mir. Tahu Oke. Oke guys, jadi segitu aja video kita aja kali ini. Kalau kalian punya rekomend tempat yang serem, silakan komen bawah ini. Selanjutnya insya Allah kita akan bikin konten ekspedisi yang lebih serem lagi kira daripada video ini ya. Dan peserta selanjutnya adalah Amir Wahyudi. Next ya. Yang lebih serem kamu ini. Oke. Kayaknya kita harus langsung ke basecamp warga yang paling serem. Oke. Dan ini kita mau langsung balik karena udah subuh. Thank you teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Inilah konten ekspedisi tim Ijo Tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.